Pak Long suka tak orang hormat kat Pak Long? Suka. Orang hormat kat kita, kita suka. Siapa tak suka orang hormat kat dia? Orang jalan pergi dekat kedai, orang nampak dia, orang panggil assalamualaikum. Betul tak? Betul orang tengok kita makan orang bayar tu lagi kita suka. Ini makan cemeh. Kedarah cemeh cukup mau lah. Mereka kata bukan dekat dia, tak eh, Tok Wan dia boleh butuh dengan pak dia. Memang keturunan suka cemeh. Makan peri, siapa tak suka. Belum. Dalam hidup ni, mereka kata ada dua tiga benda yang nikmat. Yang pertama, makan orang bayar. Yang kedua, kata orang tak balas. Betul tak? Yang ketiga, naik jerit turun pun. Tiga nikmat dah hidup. Ni falsafah orang kampung saya. Yang pertama makan orang bayar, Allah Pak Long. Saya tengah hari tadi makan orang bayar, nikmat tu ya Allah. Patut sedap. Boleh tahan tengah hari tadi saya makan Pak Long, gulai itik, kibah kurma, bukan kambing, kibah. Makan dengan seorang kawan saya, tengok dia pun tutup zakar ni bertimbul nasi lagu Bangladesh makan. Dan dia tengok abang lah makan nasi tu dia. Saya kata hang ni buat main keringin. Entuh raya ke apa orang ni makan ni. Dia kata aku tak makan dah semalam ni. Saya kata hang ni lagu Bangladesh. Tengok pula Bangladesh. Bangladesh daging seketul. Nasi tu Pak Long. Siapa bukit entu? Punya ni. Dah habis. Saya pun nak tengok. Saya makan itik seketul. Dia dua ketul. Dia kata awak tak gagah ambil sekor. Ah ni mau aku nak bayar am tutup sungguh. Wah. Dia makan. Saya gaya nak mangkit bayar. Okey kedai tu kata ustaz ada orang bayar dah alhamdulillah. Dia pun tahu saya bawa hantu raya makan ni. Mau saya bayar penat juga. Tuan-tuan kalau tengok saya bawa hantu raya benda baru. Allah makan belum. Jadi saya seorang. Sebab tenaga buruk. Tak hilang. Tak hilang saya kata hang ni telaga buruk pun. Tak ada benda hak timbul semua tenggelam. Maka lalu balik orang bayar alhamdulillah. Ha tu nikmat jadi ustaz, mau jadi YB mampu. Jadi YB tak turun kedai Pak Long tamat-tamat hujung bulan. Saya biasa kena kali kat Pekan Kok Diah malam tu saya pergi ceramah di Tahang kot. Depa bayar lebih hari tu ni. Ni cerita 2 3 tahun lepas. Duk pergi bayar. Saya pergi forum ke saya pergi forum. Ha forum. Satu forum tu Pak Long saya pergi. Mereka bayar boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Menyengkut bukan tekat dia. Bukan dia tahan. Menyengkut. Forum tu saya pergi forum. Forum cakap bukan teruk. Saat ni. RM9,000 boleh bayar. Tiket kapal terbang Lasin. Hotel Lasin. Makan Lasin. Duit salam buat balik RM9,000. Menyengkut. Saya turun-turun mereka kepala batas balik makan kat Pekan Kok Diah. Saya pun tengok hari ni tak beramai tengok hari ni. Saya ambil makan, saya bisik kat tokai kedai tu. Semua hak duduk kat makan dalam kedai ni, saya bayar hari ni kira saya. Nyingkoi. Kira saya. Tokai kedai tu dia pi umum. Assalamualaikum. Semua hak makan ni, sila alam makan tu. Ustaz bayar. Dengar-dengar ustaz bayar, mangkit pi bungkus tambah tuan-tuan. Saya kata mampu. Kak RM180. Hak tu yang YB tak turun kedai makan. Belum. Kita suka orang hormat kat kita. Kita hormat kat orang. Saya nak tanya Pak Long, suka tak makan orang bayar? Suka tak? Bayarlah kat orang. Yang duk kira nak tutup makan hak orang lah. Nak belanja ni saya nak bagi tip. Nak belanja tak taruh sarapan pagi. Bayarlah Pak Long. Jangan duk kedekut sangat. Allah dia kedekut loh. Kedekut campur kemut. Tambah pekin. Tak dirih langsung. Ada. Ada. Kok dia ada batu jengkok pun ada. No maklum no. Dia genggam tu satu maklum genggam. Dah genggam kemut. Dah kemut pekin. Memang tak tirih ni. Ha, tak tirih. Sumpa dia dibubuh selutik ke bawah. Tak tirih. Faham tak tu? Saya ulang. Hapal, hapal ni formula ni.
Ha. Genggam. Temut. Tekit. Tak luruh. Mata orang dia suka. Ni saya nak abang. Jangan. Kita suka orang bayar kat kita makan. Bayarlah ke orang. Tak lho. Tak lho suka tak orang puji tak lho? Suka tak? Suka. Pujilah orang.